وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، صدق الله العظيم. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang sentiasa dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketinggi-tinggi rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi saya, muslimin, muslimat sekalian, ibu ayah sekalian, kesempatan, ruang, masa untuk bersama-sama dalam menghadirkan diri di majlis ilmu setelah kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Ya, alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kita dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Insya-Allah sambungan daripada adab-adab membaca Al-Quran dalam sembahyang. Muka surat 188. Musannif rahimahullahu taala ونفعني وإياكم به وبعلوم في الدارين آمين. Telah mengatakan faslun, telah berkata ashab kami, disunatkan bagi imam pada sembahyang yang nyaring bahawa diam ia 4 kali, yakni 4 tempat disunatkan diam sebentar, iaitu pada ketika qiyam pertama, diam selepas takbir ihram kedua dan ketiga dan keempat. Jadi sambungan apa yang kita bincang pada bulan yang lalu, saya ingin ulang kembali apa yang ditekankan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada terakhir bab yang selepas. Kata Al-Musannif rahimahullah, waktu kita membaca apa jua bacaan dalam sembahyang, pastikan biarlah bacaan tu boleh didengar sampai ke telinga kita sendiri. Apa jua bacaan pun, kita ulang kaji baliklah. Mungkin ada yang terlepaskan sebenarnya. Benda penting, bacaan apa pun, Fatihah ke, zikir Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, tahiyat at-tahiyatul mubarak, semua tu bila sebenarnya bacaan, maka hendaklah dilafazkan dengan lidah, diangkatkan suara sedikit sehingga telinga kita dapat mendengar bacaan kita sendiri. Kalau kita hanya baca hati, angkat takbir, ataupun buka mulut juga, tunduk kepala, khusyuk habis dah lah. Tapi orang kata sepatah pun tak keluar daripada mulut kita, Fatihah pun tak keluar, tarik muka sedih. Tapi hukum dia tak sah, sebab dia tak baca surah Al-Fatihah. Dia kata saya baca ustaz, baca hati. Dah hati bukan nama bacaan, nama dia lintasan ataupun panggil gambaran hati je. Baca ni nama baca, ada huruf dan bersuara. Itu apa yang ditekankan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam banyak kitab dia. Dalam kitab Al-Azkar diulang banyak kali benda ni. Bukan sahaja bacaan dalam sembahyang, baca zikir-zikir lepas solat pun sama juga. Contohnya Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 pun, kalau kita seharusnya angkat sedikit suara kita, Subhanallah, Subhanallah, jangan diam terus, ataupun hanya mulut yang bunyi, mulut yang gerak,
subhanallah tak bunyi, maka dia tak dikira berzikir dengan apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahala zikir tu insyaallah dapatlah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang buat kebaikan sikit pun dapat pahala, dapat. Tapi fadilat yang Nabi janjikan tu, iaitu diampunkan segala dosa walaupun sebanyak buih di lautan, itu mungkin tak dapat sebab apa? Dia tak berzikir dengan lidahnya. Itu yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kemudian malam ni tajuknya berkaitan dengan adab imam membaca Al-Quran dalam sembahyang. Musannif mengatakan bahawa disunatkan bagi imam pada sembahyang yang nyaring, sembahyang nyaring maghrib, insya' dan subuh. Buat apa? Bahawa diam ia 4 kali. Yang ni 4 tempat disunatkan bagi imam diam sebentar. Tarik nafas, pelan-pelan, dan saat itu sama balik. Iaitu pada ketika qiyam. Yang ni pertama, diam selepas takbiratul ihram supaya dibaca doa at-tawajjuh ataupun kita panggil doa iftitah sama ya. Dan supaya makmum bertakbir dengan takbiratul ihram. Yang pertama, imam ni waktu sembahyang nyaring jahriyah ni maghrib insya' subuh ni, bila Allahu akbar diam. Diam tu maksud dia bukan kata imam tu diam tak, maksud dia tak dia tak nyaringkan suara dia lah. Dia buat apa? Dia baca surah, baca doa iftitah. Dan biar makmum pun akan takbir dan makmum pun baca doa iftitah, lepas tu baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Dan saat 10 saat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru angkat balik suara. Dia bukan Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Oh, sama tu. Ha tu, macam tak mau. Bukan kata tak sah mayang, sah. Tapi kurang air, elok, tak elok nama dia. Tak afdal dia kena. Semayang pelan-pelan, slow-slow, tenang. Bagi masa untuk makmum kata takbir, bagi masa untuk makmum baca iftitah. Kalau kita Allahu akbar bismillah, oh, sama tu. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim, sah mayang rukun semua cukup, tapi tak eloklah tama-tama kalau yang bacanya tu imam. Allah kita kalutnya imam ni, aku tak ada baca iftitah, baca tarik tu al-fatihah. Jadi yang pertama, diam selepas takbiratul ihram. Pasal apa? Supaya dibaca doa at-tawajjuh ataupun kita panggil doa iftitah. Tama ya. Dan supaya apa? Supaya makmum bertakbir dengan takbiratul ihram. Itu pertama. Yang kedua, tempat yang kedua, imam disunatkan berdiam sebentar. Diam yang pendek sahaja di antara akhir Fatihah dan di antara amin. Supaya tidak diwahamkan bahawa amin itu daripada Fatihah. Waham maksud ada disangkakan bahawa amin tu daripada surah Al-Fatihah. Yakni ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. Tak nak faham tu. Jangan ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. Itu kurang molek, kurang cantik, tak afdal. Pasal apa? Supaya tak disangkakan bahawa amin tu sambungan ayat daripada waladdallin, sambungan daripada surah Fatihah. Waladdallin amin, sambungan tu weh. Lagilah. Kita kata takkan kot. Kita nak sangka dia orang baru masuk Islam ke? Kan? Ataupun budak-budak baru nak belajar ke? Dia kata macam amin tu macam wajib. Macam suatu ayat daripada Al-Fatihah. Jadi imam yang baca tu kalau boleh memang seboleh-bolehnya dianjurkan waladdallin amin. Tarik nafas lega tu baru amin. Makmum pun sama juga, waktu tu baru amin. Biar makmum punya amin serentak dengan amin imam. Jangan imam baru waladdallin, bukan tarik nafas dia amin dah.
Boleh-boleh, tapi fadilat yang mengatakan bahawa apabila bersamaan ataupun berbetulan amin imam, amin makmum dengan amin imam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala, mengampunkan tu dosa. Sebab apa? Waktu amin imam tu, amin imam tu kata amin tu, malaikat di langit pun kata amin. Adalah hadis sahih. Apabila makmum punya amin serentak dengan amin imam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mampukan dosa kedua-dua mereka, kerana waktu tu juga malaikat mengatakan amin. Jadi kalau kita awal daripada imam, imam tak kata amin lagi, maksudnya kita kata seseorang kita lah, malaikat dia kata dengan imam, ataupun imam dah amin dah, kita doa alik waktu tu. Lepas tu dah habis amin imam, baru kita kata amin. Kita seorang kita lah, amin kita tak serentak dengan amin para malaikat di langit sana. Jadi biar serentak. Yang ketiga, diam yang panjang. Yang tadi tu diam di antara Fatihah dengan amin tu jangan lama sangat lah, sekejap je. Tarik nafas. Wallahualin amin. Macam tu je, diam sebentar. Yang ketiga, diam yang panjang selepas amin, sekadar makmum dapat membaca Fatihah dengan sederhana. Kemudian lepas amin tu pula, imam disunatkan berhenti seketika sekadar memberi ruang untuk makmum membaca surah Al-Fatihah. Baca bacaan yang sederhana, bukan laju sangat ataupun bukan lambat sangat. Nak tunggu yang jadi lambat, Allahu Akbar, 2 minit tunggu dia baca tak? Agak-agak setengah minit, 30 saat cukup berhenti. Kita tahan, lepas tu kita sambung balik baca surah. Walabdallin amin. Diam, diam seketika tu bukan maksudnya imam tak baca apa. Imam waktu tu digalakkan membaca surah apa yang nak baca. Baca surah Idza Ja'a Nasrullah, baca pelan-pelan. Habis Idza Ja'a Nasrullah, lepas tu apa? Baca tabat jadah, ataupun dia zikir. Jangan biarkan masa tu berlalu kosong je. Dia tunggu imam makmum baca Fatihah, dia diam. Ya, pelan-pelan bacalah. La haula wala quwwata, zikir ke apa ke, boleh. Ada setengah ulama dia baca surah. Baca surah Qul huwallahu ahad, betul? Habis Qul huwallahu ahad, betul? Bismillah, mula dia baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Agak makmum baca Fatihah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Padahal tadi dia baca surah dah tadi. Yang ni dia baca kuat sikit. Supaya satu, dia bagi peluang untuk makmum baca Fatihah. Yang kedua, dia pun tak membiarkan masa dia diam tu dan kau kosong saja. Jadi dia boleh baca surah ataupun dia isingan zikir. Keempat, diam selepas selesai membaca surah, iaitu untuk menceraikan, yakni memisahkan di antaranya memisahkan dengannya antara bacaan dan antara takbir turun kepada rukuk. Yang keempat, yang terakhir, diam selepas membaca surah, supaya kita memisahkan antara bacaan surah dengan takbir. Jadi tengok situ, maksud kita imam ni sembahyang dengan penuh tertib, lambat-lambat, penuh dengan apa panggil tenang sembahyang, tak kalut. Contoh ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Jelak berhenti lama sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kena tarik nafas dulu baru turun rukuk, bukan dia balon semua sekali. Saya pun tak nafas dulu. Waladdallina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Tu dia turun semua habis. Semayang sah, nama dia sah, tapi huduh sangatlah. Huduh sangatlah, macam kereta kita lah. Kalau kereta tak ada cat pun, pasal poli tak saman, tak ada cat,
Tak nak cat zaman, tak ada rotek pun zaman. Ni kereta tak nak cat, tapi malu kita nak pergi KL. Kawan kita semua pakai kereta cat lawa ya. Kita kereta tetap kereta berkarat penuh. Boleh jalan tapi malulah macam tu juga. Semayang kita sah boleh pergi tapi huduhlah huduh. Jadi saya ulang balik, empat tempat disunatkan bagi imam berdiam seketika untuk memberi peluang pada makmum dan juga untuk memisahkan antara satu bacaan dengan bacaan lain. Pertama, lepas daripada Allahu Akbar, diam seketika untuk baca doa iftitah. Habis iftitah, habis Fatihah, waladdallin amin, diam seketika undur. Nombor tiga, di antara amin dengan surah amin, diam saat bagi imam membaca Fatihah, lepas tu baru dia baca surah. Yang keempat, di antara akhir surah dengan takbir turun kepada ruku. Jadi empat-empat ni imam kena beri perhatianlah supaya dia tak cepat sangat sembahyang dalam keadaan terbuka apa sampai makmum tak ada nak kejar. Kemudian faslun, disunatkan kepada setiap qari, yakni pembaca Al-Quran, sama ada di dalam sembahyang atau di luarnya, apabila selesai daripada membaca Fatihah, bahawa berkata amin. Nah, ni tajuk baru berkaitan dengan amin. Jadi bila selesai baca Fatihah, tak kira lah dalam sembahyang ke ataupun luar sembahyang, kita duduk Al-Fatihah habis waladdallin saja, memang semua disunatkan baca amin. Disunatkan, tak kira lah sembahyang ataupun luar sembahyang, makmum ataupun imam. Sembahyang secara kuat, bacaan kuat, jahriyah ataupun sembahyang dengan secara perlahan, semua disunatkan kata amin. Dan hadis-hadis sahih yang menunjukkan atas demikian banyak lagi masyhur. Dan sesungguhnya telah kami sebutkan pada fasal sebelum ini bahawasanya disunatkan memisah di antara akhir Fatihah dan antara amin dan dengan saktah, yakni diam yang pendek. Jadi di antara, tapi kena pisahlah antara waladdallin dengan amin, kena berhenti seketika supaya tak diwahamkan, tak disangkakan bahawa amin tu daripada Al-Fatihah. Sekarang ni makna apa amin tu? Kita duk amin kan. Orang Kristian pun amin juga, bunyi juga. Jadi apa maksud amin tu? Dan makna amin itu ialah Allahumma istajib. Artinya ya Allah ya Tuhanku, terimalah. Tu. Amin tu yang kita kata. Amin. Maksudnya ya Allah, terimalah doa kami. Jadi kan dalam Fatihah kita doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Doa. Jadi amin tu maksudnya ya Allah, perkenankanlah permohonan kami. Itu makna yang masyhur lah. Dan ada qila mengatakan, dan ada kata qila, dan ada juga yang mengatakan bahawa makna amin tu kadzalika falyakun. Makna dia apa? Artinya demikian jadilah ia begitu. Maksudnya semoga jadi macam tu. Ada juga kata makna amin tu maksudnya semoga jadi macam ni. Maksudnya lebih kurang sama lah, supaya kami dapat taufik dan hidayah. Dan kata qila, maknanya kata qila ni, kata qila tu bahasa Arab, dikatakan, mana ada pendapat lah. Qila maksud ada apa? Pendapat mengatakan maknanya apa? If'al artinya buatlah. Maksudnya kita kata olehmu ya Allah, buatlah olehmu ya Allah. Lebih kurang sama lah. Terimalah doa kami. Sini if'al, buatlah olehmu ya Allah. Amin tu. Dan kata qila, dan ada juga mengatakan, pendapat mengatakan bahawa amin tu maknanya la yaqdiru ala hadza ahadun siwaka, la yaqdiru ala hadza ahadun siwaka. Maksudnya artinya tidak berkuasa di atas perkara ini selain daripada engkau. Amin tu maksudnya, ada juga mengatakan bahawa maksud amin tu maksudnya ya Allah, tidak ada yang berkuasa di atas perkara ini melainkan engkau. Dan kata qila maknanya, dan ada juga mengatakan makna dia apa, la tukhayyib raja'ana,
Artinya janganlah mengecewakan akan harapan kami. Janganlah engkau mengecewakan harapan kami. Itu makna dia. Dan kata qila, makna banyak ni. Perselisihan ulama. Tapi yang masyhur tadilah Allahumma stajib. Yang terakhir mengatakan bahawa ada kata qila mengatakan Allahumma amminna bi khairin. Ya Allah, ya Tuhan kami, amankanlah kami dengan kebajikan. Amin. Maksudnya, ya Allah, amankanlah kami, tenteramkanlah kami dengan kebajikan. Dan kata qila, kata qila, kata pendapat lain mengatakan maknanya apa? Ialah merupakan cap Allah kepada hambanya yang dapat menolak dengannya daripada segala, daripada mereka segala penyakit. Dan ada kata amin tu satu mohor yang di apa, di tangan hamba Allah, mohor lah kan, kepada hambanya yang dapat menolak dengannya daripada segala penyakit. Macam satu simbol lah. Amin tu susi simbol Allah Ta'ala bagi untuk hambanya untuk dijauhkan daripada segala penyakit. Dan kata qila maknanya, ni semua kata qila ni, apa maksud amin ni? Ianya satu darjat dalam syurga yang berhak memasukinya ialah orang yang membacanya. Amin tu makna dia ada satu tempat dalam syurga, satu darjat dalam syurga yang mana akan dimasuki oleh orang yang mengucapkan amin. Siapa dia ucap amin amin, dia akan dapat dapat masuk dalam syurga dan dapat darjat amin. Dan kata qila, kata pendapat lagi mengatakan maknanya ia satu nama daripada nama-nama Allah Ta'ala. Amin ni adalah satu nama daripada nama-nama Allah. Lain daripada 99 tu lah. Yang 99 tu memang ada sahih dah. Hari Bukhari Muslim. 99 nama Allah tu. Sahih Muslim. Jadi ada juga mengatakan bahawa amin pun antara nama Allah. Tetapi al-muhaqqiqun, yakni ulama-ulama yang boleh dipercayai, dan jumhur, yakni majoriti ulama, telah mengingkari pendapat yang akhir ini. Walaupun ada pendapat kata amin tu nama Allah, tapi ulama yang dipercayai, yang siqah, dan kebanyakan ulama mengatakan bahawa tak betul lah pendapat yang kata amin tu nama Allah, tak betul. Ni maklumat lah. Dan kata qila, ia adalah nama dengan bahasa Ibrani yang tidak diarabkan. Dia sebab apa? Amin ni bahasa Ibrani. Jadi bermain bahasa Arab dia macam-macam makna bahasa Yahudi kuno dulu. Jadi panggil nak terjemah tu yang bahasa Arab pun banyak makna tu. Jadi yang tidak diarabkan. Dan berkata Abu Bakar Al-Warraq, maknanya ialah merupakan kekuatan bagi doa dan permohonan untuk menurunkan rahmat. Dan kata qila lain daripada yang demikian. Jadi makna makna yang banyaklah. Ada yang kata dia sebagai penguat bagi untuk doa tu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkan rahmat. Dan ada berbagai-bagai makna lagi yang di suarakan ataupun yang disebutkan oleh para alim ulama tentang makna amin. Jadi kita nak ingat yang mana? Ingat yang pertama tadi cukuplah. Ingat yang pertama. Amin tu maksudnya Allahumma stajib. Ya Allah ya Tuhanku, terimalah permohonan aku ini. Yang tu. Yang tu yang masyhurnya. Kalau nak kira yang tak masyhur banyaklah. Jadi kita ingat yang tu. Paling kurang tanya amin apa maksudnya? Maksudnya Allah terimalah permohonan kami. Itu tentang maknanya. Sekarang ni tentang bahasa dalam perkataan amin ni. Macam nak sebut? Lugat dia. Slang dia. Macam nak sebut? Sebab kita kadang dengar amin, dengar orang ada bila-bila Eropah cakap amin, dia pun lepas doa amin. Dan pada amin itu boleh disebutkan dengan beberapa lughah, beberapa bahasa, slang bahasa. Telah berkata ulama dalam telah berkata ulama adalah seperti berikut. Pertama, yang paling fasih ialah amin 6 harakat dengan dimatkan, dipanjangkan alif dan ditakhfifkan, yakni diringankan, yakni tak bersyadah.
Amin. Panjang. Amin. Itu yang kita selalu baca lah. Waladhalin. Amin. Semua amin. Yang kedua, dikasarkan, dipendekkan. Dua hakak je. Amin. Amin. Jadi dua-dua tu masyhur. Dan dua lughah ini adalah yang masyhur kedua-duanya. Memang kita pun kadang macam amin panjang, kadang amin, kadang dua hakak je. Yang ketiga, macam mana baca? Yang ketiga, amin dengan imalah serta dimatkan di antara keduanya. Imalah baca yang herak tu. Amin. Baca dengan keadaan apa panggil melentokkan a tu. Amin. Amin. Ya, kedengaran. Orang Kristen dia baca amin kan? Amin, amin, amin. 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 Boleh baca lagi insya-Allah lagi. Tok Imam kita waladhallin kita amin semua. Ha, besok umat penyebab agama. Nampak apa cakap apa? Tapi boleh. Benda tu boleh. Macam bacaan qiraat wadhuha wallail idza saja semua. Imalah nama imalah ada kubra, ada imalah kubra, ada imalah sughra dalam qiraat al-Quran. Dan ini semuanya dihikayatkan oleh Al-Wahidi daripada Hamzah dan Kisai. Keempat kita baca apa? Amin tu dengan mentasydidkan mim serta mat. Amin. Mim tu syaddah. Amin. Jadi mat lazim lah. Mat lazim. Mat lazim kalimi mufaqqal. Macam waladhdallin. Waladhdallin. Amin. Boleh tengok lagi? Boleh. Saya tukar. Tukar apa? Tukar saudara. Boleh? Amin lagi. Amin dengan mentasydidkan mim serta mat. Ada mat kat situ, kat mim tu. Dan ini dihikayatkan, yakni diceritakan, dihuraikan, disampaikan oleh Al-Wahidi daripada Al-Hasan dan Al-Husain bin Fadl. Berkata ia yang boleh mentahqiqkan dan yang boleh mentahqiqkan demikian barang yang diriwayatkan daripada Ja'far As-Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata ia maknanya kami qasadkan menuju ke arah engkau. Amin ni dia jadi macam dia jadi isim fa'il. Bila amin maksud dia bukan kata maksud dia ya Allah terimalah permohonan kami, tak. Maksud dia kami menuju kepada rahmat Allah. Kami menuju kepada rahmat Allah. Dal dia isim fa'il jadi macam isim fa'il. Jadi isim fa'il. Maknanya apa? Makna amin tu maksud dia kami qasadkan, yakni kami menuju ke arah engkau ya Allah. Dan engkau amat pemurah yang tidak mengecewakan orang yang mengqasadkan, yakni menunjukkan kepada engkau. Inilah kalam kata-kata Al-Wahidi. Dan lughah yang keempat tersebut merupakan lughah yang sungguh gharib. Tapi amin ni benda pelik lah, jarang buat. Sebab apa? Asal dah amin. Dan bahasa pun asal bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani. Maksudnya terimalah permohonan kami ya Allah. Tapi amin jadi bahasa Arab lah pula. Oleh yang demikian, maka sesungguhnya kebanyakan ahli lughah menganggapkan bahawa ia daripada lughat orang-orang awam. Yang duk kata amin ni adalah bahasa pasar, bahasa orang awam. Dia pun tersalah cakap. Yang asalnya ada tiga ya. Amin, amin, amin. Yang tu. Bahasa orang perni. Dan telah berkata sekumpulan daripada ashab kami, barang siapa membacanya dalam sembahyang nescaya batallah sembahyangnya. Nah, setengah orang kata kalau amin baca yang tu batal sah sembahyang. Setengah ulama kata lah. Setengah kata apa? Batal sah sembahyang. Tapi kita tak pening ustaz nak baca yang mana? Baca yang selalu kita baca cukup. Amin. Tak payah duk fikir nak asah nak batal. Baca yang kita baca amin cukup. Ha, itu.
Dan berkata ahli bahasa Arab, sepatutnya lafaz amin di dalam bahasa Arab ianya diwakafkan, kerana bahawasanya ia seperti suara, dan apabila ia diwasalkan maka hendaklah difathahkan, yakni dibariskan atas nun, atas nun, kerana bertemu dua sakin yang mati, seperti mana difathahkan yakni dibariskan atas pada kalimat aina dan kalimah kaifa, tidak dikasrahkan yakni dibariskan bawah. Ini semua ni dari segi bahasa ni, dari segi nahu dia, bahasa perbahasan bahasa bukan hukum lah. Kerana berat kasrah yakni berbaris bawah selepas huruf ya, maka ini mukhtasar ringkasan yang bersangkutan dengan lafaz amin. Kemudian yang terakhir tu perbahasan tentang nak sambung macam mana amin tu. Contohnya kalau kita nak sambung amina, amin dengan bismillah depan tu. Walau dhalin amina, nak baca amin bismillah ke? Amin bismillah ke? Amina bismillah ke? Jadi ahli bahasa mengatakan kalau nak sambung baca amina bismillah. Macam kaifa dan aina, kita tak kasrahkan, walaupun memanglah as-sakinu idha hurrika hurrika bikasri, benda yang sakin ni bahasa Arab kalau nak berbari kita berbari ke kasrah. Contohnya qul huwallahu ahad, kita nak sambung qul huwallahu ahadu nillahus samad, itu sambungan yang betul lah. Kalau baca qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, ha terabak habis tajuk dia. Kalau nak sambung qul huwallahu ahadu nillahus samad, apa asal dia situ tanwin, tanwin tu asal dia apa? Nun mati. Qul huwallahu ahadun, seolah-olah ada nun mati, ahadun. Nak sambung macam mana? Qul huwallahu ahadun la, tak sambung. Jadi tu kita buh kasrah qul huwallahu ahadu nillahus samad. Jadi asal macam tu, asal bila dalam bahasa Arab ni kalau benda yang tak berbaris nak sambung buh kasrah. Dalam Quran banyak in istata'ta, asal in istata'ta, in istata'ta buh kasrah. Jadi dekat sini awak tak baca amini bismillah, dia sambung dengan fa fathah amina. Dia kata sebab apa? Kalau liya, sebab apa dekat nun tu tak berfathah, dekat nun tu tak berkasrah, kita tak baca amini. Pasal apa? Sebab apa? Dia memberatkan lidah. Lepas ya ada kasrah, berat. Sebab kita kena turun lagi bawah. Amini, berat. Amini, berat. Jadi kita berfathah amina, ngangau ya. Kita rasa ustaz sama ya, rasa ada orang Arab dia rasa berat. Ya, jadi dia berat. Jadi baca amina, amina, tak macam qul huwallahu ahadunillahus samad. Saya ulang balik. Dan berkata ahli bahasa Arab, ni perbahasan bahasa ni, sepatutnya, sepatutnya dalam lafaz amin dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab ia yang diwaqafkan, kerana bahawasanya ia seperti suara. Patutnya amin, habis mati. Macam tu. Dan tapi kalau nak sambung, dan apabila ia diwasalkan maka hendaklah difathahkan, yakni dibaris atas nun. Amina bismillah. Kerana bertemu dua sakin yang mati, dua sakin, satu ya mati, satu nun mati. Jadi dua-dua mati tak boleh dalam bahasa Arab. Ya, ada kena satu berbaris. Seperti mana difathahkan di baris atas pada kalimah aina, asal ain sambung aina, dan kalimah kaif, kaifa, tidak dikasrahkan, tak buka kasrah, walaupun asal kaedah kena buka kasrah, macam qul huwallahu ahadunillah. Tidak dibaris, tidak dikasrahkan, yakni di baris bawah. Pasal apa? Kerana berat kasrah yakni baris bawah selepas huruf ya. Lepas ya dia turun lagi, dia berat. Macam kita lah an, apa dia lima pitung ke tiga, dia berat, kita berat lah, berat, dia berat. Jadi orang Arab tak malu berat, dia
Amina. Deh. Ni aminis, aminis tarik lagi. Turun, turun bawah lagi naik juga. Berat. Jadi biar amina bismillah. Pi lanjut ya. Ha gitu. Jadi kerana berat kasrah baris bawah selepas huruf ya, maka ini selesai dah. Maka ini mukhtasar. Ringkasan yang bersangkutan dengan lafaz amin. Ringkasan. Oh, kalau nak bahas panjang banyak lagi. Ada ringkas saja dah. Dan sesungguhnya telah aku meluaskan perbincangan berkenaan dengannya berserta alasan-alasan, yakni hujah-hujah dan tambahan aqwal-aqwal, yakni pendapat-pendapatnya dalam kitab Tahdhibul Asma' wal Lughat. Kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, pembahasan tentang bahasa Tahdhibul Asma' wal Lughat. Jadi kalau siapa nak hurai cari hurai yang panjang perinci tentang amin ni, bolehlah buka kitab tu. Tapi kadang sekadar yang beliau beritahu tu cukuplah untuk kita. Paling kurang kita tahu asal usul dia mana, bahasa ni Ibrani, tahu maksud dia Allahumma stajib. Nak baca panjang boleh, nak baca pendek, pendek baca dua rakaat amin, ataupun kemudian nak sambung kena baca amin dan bismillah. Macam tu juga dalam Al-Quran semua. Kita bukan boleh sambung ikut dan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Boleh sambung satu surah semua. Sebab dia tak berhenti, tak tahan nafas, maksud dia sambung macam tu kurang tepat. Nah, tak betul. La bismillahirrahmanirrahim milhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu kadang-kadang kena kita tengok dalam kitab, dalam Quran Mus'haf Utsmani tu. Kadang-kadang bila akhir surah, habis surah dah, dekat hujung tu dah bumi kecil. Contohnya surah An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ba tu nanti balik tengok lepas ba, atas ba tu dia bumi mim kecil, mim kecil yang kita tahu bumi kecil ni siapa? Ikhlaq kan. Dia apa fungsi dia hujung-hujung nak kelak dengan siapa? Dia nak beritahu kalau nak sambung nanti ikhlaqkan. Innahu kana tawwaban bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Innahu kana tawwaba bismillahirrahmanirrahim. Ha tak boleh. Innahu kana tawwaba bismillahirrahmanirrahim. Bukan cara dah. Yang tepatnya innahu kana tawwaban bismillahirrahmanirrahim tabbat yada. Jadi banyak hujung-hujung ayat dia pabu mim kecil. Tujuan nak beritahu kena nak sambung, kena ada dengung. Bukan boleh balau ni kot dan tu saja. Ha, jadi dalam Quran Utsmani tu semua ada buruh dah. Tanda-tanda cukup lah. Ha, kalau kita berpandukan Quran tu, dengung tak dengung, tebai tak tebai, semua dah ada dah. Ha, jadi kena tanya guru yang mengajar Quran tu lah. InsyaAllah dia beritahu lah apa fungsi-fungsi dia tu. InsyaAllah. Kemudian, telah berkata para ulama' disunatkan ni hadis yang kita baca tadi tu, disunatkan membaca amin di dalam sembahyang bagi imam dan makmum sertanya dan munfarid, yakni orang yang sembahyang berseorangan. Jadi dalam sembahyang imam ke, makmum ke, orang sembahyang seorang ke, semua disunatkan kata amin. Kemudian dan disunatkan bagi imam dan munfarid, munfarid maksudnya sembahyang seorang-seorang, menyaringkan dengan lafaz amin di dalam sembahyang yang nyaring. Sembahyang yang nyaring maghrib isyak subuh, imam pun kena kuat, sembahyang seorang pun kena kuat amin, amin kuat. Dan bersalahan ulama tentang nyaring makmum dan pendapat yang sahih sunat ia menyaringkannya. Makmum sama juga sembahyang maghrib isyak subuh kuat baca amin tu, kuat sontak dengan imam. Apa yang kita buat tu betul lah. Cuma malam ni kita lebih jelas lagi. Bila ada ilmu tu, kita yakin untuk beramal. Kita tak mula goyah. Orang kata ni apa ni macam ni, kita aku mengaji dah. Baru kita yakin lebih sikit. Kita kualiti ibadat kita pun bertambah. Kita confident. Dan pendapat yang kedua, tidak sunat dinyaringkan. Pendapat kuda mengatakan makmum ni kata selur amin, tapi yang betulnya apa yang kita amalkan, pendapat yang pertama tadi yang sahih, kita baca kuat-kuat amin maghrib isyak subuh.
Manakala pendapat yang ketiga pula, sunat menyaringkan jika ia berada dalam kumpulan yang ramai. Dan jika tidak, maka tidak sunat menyaringkannya. Ada pendapat juga mengatakan bahawa kalau semayang ramai yang betul, barulah sunat. Makmum tu kata kuat-kuat. Ada 50 suah. Ramai lah kalau, ataupun separuh daripada masjid ni. Barulah amin yang ramai. Tapi kalau semayang tu 3-4 orang ya, ataupun 3 orang ya, imam, Tok Syar, Tok Bilal. Tanya Tok Syar, Tok Bilal belakang tu, tak payah cakap kuat-kuat. Imam Allah amin apa? Amin slow ya. Tapi itu pendapat yang ketiga lah, yang kurang tepat lah. Yang sahihnya, tak kira lah belakang tu Tok Imam seorang ke, Tok Bilal seorang ke, Tok Syar seorang ke, kuat sekadar yang mana yang sepatutnya. Saya ulang balik. Pendapat yang ketiga pula, sunat menyaringkan jika ia berada di dalam kumpulan yang ramai. Dan jika tidak, maka tidak sunat menyaringkannya. Ini pendapat yang ketiga. Jadi kita pakai pendapat yang pertama, iaitu maghrib, isyak, subuh, makmum menyaringkan suara amin tu, tak kira lah sangat ramai ke ataupun sikit. Dan hendaklah takmin ni. Dan hendaklah takmin, yakni membaca amin, makmum dan takmin imam sama serentak, tidak dahulunya dan tidak kemudiannya. Amin makmum tu serentak dengan amin imam. Tunggulah imam tu, dia penat baca. Walaudin. Mungkin dia tarik nafas 2 kali baru lepas. Kita tunggu dia. Kita tak baca apa, diam. Dia walaudin. Kita amin. Kita yang rugi. Makmum yang rugi. Imam tu insyaAllah amin dia akan serentak dengan amin malaikat. Kita yang rugi. Jadi tunggu imam tu. Jadi takmin imam, takmin makmum dan takmin imam sama serentak, tidak ada hulunya dan tidak kemudiannya. Serentak, bagi serentak. Pasal apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Idza qala al-imam waladdallin faqulu amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Artinya, apabila berkata imam waladdallin, maka hendaklah kamu semua makmum berkata amin. Serentak dengan imam. Pasal apa? Maka barang siapa bermuafaqah, yakni bertentangan, berbetulan, serentak takminnya dengan takmin para malaikat, nescaya diampun baginya barang yang terdahulu daripada dosanya. Dosa makmum yang serentak dengan imam tu akan terampun. Jadi kita kena curi peluang tu lah. Jadi orang yang tak semayang jemaah memang tak dapat lah. Rugi tak semayang jemaah. Orang yang kata aku semayang rumah pun tak apa, kan? Pahala banyak lagi tak ada. Semayang rumah memang pahala kurang. Pertama dia rugi doa malaikat, yang ni pun antaranya lah. Dia rugi doa malaikat. Dia seorang-seorang kat rumah semayang lah 27 kali pun. Semayang lah depan isyak tu punya lama semayang sampai ke subuh. Dia tak akan dapat doa malaikat. Main semayang isyak berje jemaah, imam baca qul wallah qul binas pun cepat, tak apa dah. Walaupun dia kata imam baca saat ingat aku baca semayang kat rumah lambat sikit, tak. Dia rugi, dia tak dapat doa doa imam, doa malaikat. Yang main semayang berjemaah ni insya-Allah amin serentak dengan amin imam, dapat doa malaikat, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang macam tu rugi. Kedua, syaitan kacau. Orang yang was-was pun rugi juga. Kan? Dia Allah, Allah, Allah. Imam dah waladhalin amin dah, dia Allah. Dia rugi. Lepas tu, perkara pertama dia rugi sebab dia angkat takbir banyak sangat. Tapi bila imam Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Terus turun boleh pula. Tadi berawal tadi tu tak boleh, tapi imam dan walam yakul lahu kufuwan ahad, angkat sekali ya, Allahu Akbar, terus rukuk dengan imam. Dia rasa dia boleh lah. Maknanya dia rugi banyak. Rugi Fatihah, rugi tak dapat maghfirat daripada Allah Subhanahu wa taala, doa malaikat. Lepas tu rakaat kedua, wawas lagi. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Imam waladhdallin amin dah, bismillah, bismillah. Jadi orang wawas ni dia kena, memang payah lah, berat juga lah. Orang penyakit wawah ni memang ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kena doa banyak dengan Allah Taala dan jangan layan.
sah tak sah, ustaz saya kata hang sembahyang cukuplah. Sah tak sah, biapi. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Biapi lantaklah. Orang kata lantak. Syaitan kata tak sah tu, sin tak betul hukum. Biapi baca apa? Insya-Allah seminggu lepas tu dia kurang sikit. Lepas sebulan dia sembahyang Allahu akbar. Bismillah. Kurang eh? Dalam hati ulang balik bismillah dia, bismillahirrahmanirrahim. Ulang dia tak ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Lepas sebulan insya-Allah hilang. Dia kena janganlah, jangan layan je. Kalau layan ya Allah kesian. Dah kali tak main sembahyang je, jemaah tu oi. Betul. Sebab apa? Wuduk setengah jam dekat apa? Dekat kolam. Orang habis sembahyang, dia baru selesai wuduk. Ada macam tu. Allahu akbar, nauzubillah. Jadi beruntunglah siapa yang dapat amin dengan iman. Sebab apa? Waktu tu malaikat pun kata amin sama, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih. Kemudian, dan adapun sabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, idza ammanal imamu fa amminu, artinya apabila menyebut oleh imam amin, maka hendaklah kamu semua menyebut amin. Maka maknanya apabila ia menghendaki menyebut amin. Mungkin daripada hadis yang idza ammanal imamu fa amminu, kita faham biar imam sebut dulu baru kita sebut. Maksudnya imam kata amin, baru makmum kata amin. Kita faham macam tu. Tapi maksud dia bukan kata imam sebut dulu tu, maksud dia imam sebut habis dah baru kita sebut dah. Maksud dia apa? Imam mula sebut kita pun amin. Serentak. Jadi maksud dia biar imam sebut dulu, kita ikut serentak macam tu. Jangan kita awal daripada imam ataupun lewat daripada imam. Telah berkata ashab kami, dan tidak ada dalam sembahyang tempat yang disunatkan bahawa penyertaan serentak perkataan imam dengan perkataan makmum, melainkan pada katanya amin jua. Dalam sembahyang ni tak ada satu tempat pun, tak satu perbuatan pun yang mana disunatkan makmum serentak dengan imam. Tak ada satu perkataan pun, tidak ada satu perbuatan pun yang mana sunat makmum serentak dengan imam. Semua kita kena duduk belakang imam. Imam sujud dulu, letak kepala kat, letak dahi di lantai, baru kita suruh sujud. Imam bangun i'tidal, tegak, baru kita bangun. Bukan serentak. Imam rukuk kita serentak. Kita rasa serentak. Serentak. Tak boleh. Makruh. Bagi salam pun sama lah. Semualah. Kalau bagi salam serentak dulu tu, kadang boleh membatalkan sembahyang. Ada yang boleh batas sembahyang kalau serentak. Contohnya kalau takbiratul ihram serentak, tak sah sembahyang tu. Jadi semua perkataan, perbuatan dan sembahyang kita sunat duduk belakang imam. Kecuali satu tempat ni je, iaitu amin. Biar serentak tu. Jangan depan, jangan belakang, serentak. Itu. Bertelah berkata ashab kami, dan tidak ada dalam sembahyang tempat yang disunatkan bahawa penyertaan serentak perkataan imam dengan perkataan makmum, melainkan pada perkataan amin jua. Dan adapun perkataan yang baki lagi itu, maka perkataan makmum hendaklah dikemudiankan daripada perkataan imamnya. Tempat lain semua bacaan, semua biar imam baca, baca dulu. Biar imam buat dulu. Nama pun imam, biar dia buat dulu. Kecuali satu ni ya, biar kita serentak. Tak awal, tak boleh lewat. Jadi itulah perbahasan sedikit sebanyak tentang amin. Sikit, tak banyak pun, sejam dah lah. Ba'ah amin saja. Jadi alhamdulillah selesai perbahasan kita tentang amin. Sama-sama kita dapat lebih pencerahan tentang ibadat kita. Walaupun tentang amin tu pun ada hukum macam-macam. Jadi kalau kita tak tahu fungsi amin tu, mungkin kita buat sambil lewa. Contohnya walabbalin, kita main lewat, imam dah walabbalin dah, kita pun main lambat-lambat lagi. Oh, imam habis fatihah dah, tak apa baik pi. Tapi kalau kita tahu, oh kalau aku dapat serentak amin dengan imam, maka aku akan diampunkan dosa. Jadi kita perkalut lah, biar imam waktu kata amin tu kita dapat amin juga. Walaupun kita lewat, kita main Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira. Imam kata amin, kita pun amin. Siapa balik doa setelah kita. Jadi bila kita tahu apa ni harga amin tu, kita akan segera supaya dapat masuk awal sikit. Tak
jalan sambil lewa, tak jalan lambat-lambat supaya dapat kejar perkataan amin tu dengan imam, insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita sedikit sebanyak manfaat daripada apa yang kita bincang pada malam ini, insyaAllah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.